Ya, pemirsa, Polda Banten tegak menyelidiki kasus dugaan pungutan biaya yang dilakukan oleh Oknum Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara Serang Banten. Untuk kepentingan penyelidikan, Polda Banten telah melakukan pemeriksaan kepada 4 orang karyawan yang bertugas di instalasi kedokteran forensik dan medico-legal IKFM. Kasus dugaan adanya pungutan biaya yang dilakukan oleh Oknum Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara Serang Banten kini memasuki proses penyelidikan oleh Polda Banten. Penyelidikan dilakukan setelah banyak laporan dari berbagai pihak agar kasus tersebut segera ditangani. Polda Banten kini telah melakukan pemeriksaan kepada 4 orang karyawan yang bertugas di instalasi kedokteran forensik dan medico-legal. Ada upaya penerimaan uang untuk pengambilan jenazah di salah satu rumah sakit di Serang. Penerimaan ataupun pengambilan dana terhadap korban di rumah sakit itu. Sementara itu, PLT Direktur RSUD Dr. Derajat Prawira Negara, Sri Nur Hayati, sempat membantah adanya pungutan tersebut. Sri mengaku sudah menggratiskan biaya bagi seluruh korban tsunami sesuai aturan yang telah disepakati. Ya, kemarin sudah kita jawab ya, di press release yang dikeluarkan oleh RSDP, bahwa kalau ada KLB atau kejadian luar biasa termasuk bencana di dalamnya, itu memang tidak dibenarkan ada pungutan. Jadi semua pelayanan dilakukan secara gratis. Sebelumnya, beredar informasi terkait adanya pungutan liar di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Nilai pungutan tersebut bervariasi dari mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan.